Saya ingin kongsikan satu resipi iaitu kuih bawang yang sangat sedap. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. 500 gram tepung gandum, 7 hingga 8 biji bawang merah, 1 biji telur, 130 gram santan, 20 gram mentega dan daun sup. Kita mulakan dengan mengisar bawang-bawang merah. Kisar sehingga halus sehingga menjadi seperti ini. Daun sup dihiris halus mengikut banyak mana yang kita sukai. Satukan semua bahan-bahan. Bawang kisar, telur, setengah sudu kecil garam halus, margarin ataupun mentega. Masukkan daun sup yang telah dihiris halus. Kacau rata-rata sehingga semuanya bergaul. Setelah semuanya bergaul, tuangkan santan. Gaul adunan rata-rata sehingga ianya sebati. Uli adunan sehingga adunan menjadi betul-betul lembut dan sedia untuk dicanai. Setelah adunan cukup lembut, canai sehingga nipis yang kita sukai. Sekarang kita boleh potong kuih bawang menjadi petak-petak atau mengikut bentuk yang masing-masing sukai. Kuih yang telah sedia untuk digoreng. Goreng kuih bawang dalam minyak yang panas. Kacau kuih bawang supaya masak sekata. Setelah sedikit keperangan, bolehlah diangkat dan ditos. Ulang proses yang sama sehingga semua kuih bawang telah habis digoreng. Kuih bawang telah pun siap dan sedia untuk dinikmati. Selamat mencuba semua. Untuk resipi, sila layari www.azikitchen.com. Instagram Azikitchen.